Assalamualaikum. Hi guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Norma Mara. Yay. Jadi di video kali ini aku mau buat penghasilan tukang parkir selama sehari itu berapa dan seperti apa parkirnya. Dan kali ini aku mau kasih penghasilan dari hasil parkir sehari itu bersama Abang Beef. So, buat kalian, support terus channel aku dengan cara tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya video aku bisa berkembang dengan baik. Dan aku juga bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. So, gak usah nunggu lama-lama, lanjut aja. Let's go! Aku udah sama Bang Bip. Nah, ini dia orangnya. Halo. Siapa namanya, Bang? Bip. Bip, nama aslinya? Wah, Bip aja orang yang disebut saya nama Bip. Oh, Bip. Sombong amat. Bip aja. Gimana nih, Bang? Selama markirnya sehari kira-kira dapatnya berapa? Wah, nggak tentu. Kadang dapat 50, kadang 100.000. Wah, tapi alhamdulillah ya. Amin. Bang Bip nih, tatonya gimana Bang? Coba Bang lihat, kasih lihat tatonya dong, covernya. Bang Bip nih walaupun tatoan guys, dia itu cuman covernya aja, tapi aslinya baik banget dan gak bikin usil. Iya. Kalau yang rusuh diapain nih Bang? Ada, dicitakin aja. Jadi gimana nih Bang, selama pandemi parkir itu gimana? Rame kah? Sepi kah? Kadang sepi, kadang rame. Oh ya, gitu. Hidupnya gini-gini aja, hidupnya sadari. Tapi setiap hari mah dapat penghasilan gitu kan Bang? Dapat, alhamdulillah. Rame nih. Rame Bang? Ya, kadang sepi, kadang rame, nggak ditentu semua. Harapannya gimana nih Bang buat ke depan? Semoga gimana gitu Bang Bip maunya, doanya. Ya, biar dikasih umur panjang, ada penyakit-penyakit yang datang semua. Amin. Semua dari keluarga siapapun juga. Oh gitu. Umur panjang aja. Oke. Okay. Jadi nggak ada musibah apa-apa. Amin. Udah berkeluarga belum Bang? Sampai sekarang ini belum. Belum, umurnya berapa Bang? Udah nyampe kepala 3. Kepala 3? Kenapa gak mau nikah Bang? Alasannya apa? Sebabnya kenapa? Kenapa ya udah pada trauma semua kali cewek? Kenapa? Trauma kenapa? Gak tahu. Katanya pengangguran begini mulu kerjanya. Oh gitu, berarti gak bisa terima Bang Bip apa adanya nih. Iyalah. Oh gitu, tapi Bang Bipnya pilih-pilih gak nyari istrinya? Ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Oh gitu. Tapi setiap hari makan kan Bang? Ya iyalah, masa gak makan gimana sih? Parkir tuh emang di sini aja apa ada tempat lain gitu? Yang bukan di sini doang, di mana-mana. Tapi di tempat lain juga penghasilannya beda lagi ya Bang? Iya, setiap tempat beda-beda. Oh gitu. Oke. Terus? Ini teman saya baik. Oh gitu. Siapa yang baik Bang? Nyandur. Sering ngupload dulu nih orangnya apa ya. Caranya gimana Bang buat support channel Nur? Jangan lupa subscribe guys gitu. Gimana coba? Aduh ngomongnya belepetan. Jangan lupa subscribe guys gitu. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Iya ya. Oke. Gari.
lega nih. Cita-cita sebelumnya pengen jadi apa nih bang? Waduh, udah cita-citanya begini. Ada orang kalau orang jalanan itu sebelah mata. Itu sebelah matanya itu yang dimaksud bang Bip tuh kayak gimana? Sama parkiran, sama jalanan, sama jalanan. Yang aku itu apa ya? Di mata dia itu brutal, ya gimana? Brutal atau gimana? Begajulan gitu. Sebenarnya saya mengatakan dia orang itu semua, tapi dia perpandangannya beda dari bola-bola. Tapi nggak semua orang berpikir seperti itu ya bang. Ya, banyak sih positifnya negatifnya banyak sih tuh. Apalagi yang baru dapat tato udah akhirnya nganggapnya negatif aja, bukan positif. Aslinya gimana bang? Hah? Aslinya? Aslinya mah biasa aja. Malah dia apa-apa minta ke saya, nggak mungkin minta ke polisi dulu. Kepolisian. Iya benar. Jadi Bang Bip nih maunya orang nih gimana gitu? Gimana apanya? Ya kalau buat kayak orang pekerja cuman kayak parkiran atau orang parkiran bertato, orang tuh pengennya menurut Bang Bip tuh berpikirnya jangan kayak gimana, seperti apa gitu. Ya biasa aja lah, anggap aja dia manusia, anggap aja saudara sendiri. Begitu. Karena kita semua kan pada dasarnya saudara. Kan orang pandangannya beda-beda, namanya orang lain. Benar-benar. Ada yang sifatnya bagus, ada yang buruk, ada yang ya namanya panas, hujan itu di jalan, matahari, ya cium matahari, ya nggak mungkin atau bau atau gimana, atau enggak anak-anak jalanan gigi ya. Semuanya itu udah itu semua banyak rata-rata mana-mana nggak benar lah, padahal nggak semuanya nggak benar ya bang ya. Setiap orang pasti ada sisi positif dan negatifnya. Oke guys, jadi itu sedikit cerita dari Bang Bip. Jadi kalau menurut dia itu ada beberapa orang yang mikirnya tuh kalau orang yang udah bertato terus pakai kalung-kalung besar atau gelang-gelang besar gitu, mikirnya tuh begajulan, gak bener, gak baik. Padahal gak semua orang yang seperti itu tuh gak baik guys. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang yang bertato atau orang yang pakai gelang besar, kalung besar, ya pokoknya sejenis itulah ya, jangan pernah berpikir kalau mereka itu gak baik guys. Karena gak semua orang seperti itu gak baik.
jangankan dari kalangan mereka, dari kalangan kita sendiri pun yang tampilannya udah oke, yang menurut kita baik, tapi kita aslinya nggak tahu kan guys. Ya bisa aja kebalikannya gitu guys. Jadi pada intinya jangan pernah memandang orang sebelah mata. Oke guys. Oke guys, cukup sekian video aku hari ini. Semoga bisa menghibur kalian semua dan jadi pembelajaran untuk kita semua untuk lebih menghargai satu sama lain dan tidak langsung menjudge atau mencap atau langsung menilai kalau orang yang itu orang yang tidak baik. Dukung terus channel aku dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya video aku bisa berkembang dan aku juga bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.